ini ya. Jadi kita bakal reaction tutorial mempersulit hidup. Bukankah zaman sekarang orang mencari kesimpulan, kepraktisan hidup? Tutorial macam apa ini, guys? Yaudah kita lihat yuk. Baiklah, kita akan mulai. Siapa ini mukanya? Udah kayak impostor. Tahukah kamu bahwa botol minuman bisa digunakan untuk berbagai hal? Pertama, apa tuh? Kalian bisa makan menggunakan botol minuman yang satu ini. Wow. Jadi, ini sangat-sangat simpel sebenarnya. Enggak ada yang tumpah. Ya. Tuh kan. Lebih simpel kan, enggak ada yang tumpah kalau dilakuin dengan baik dan benar. Kalian ya. Cuma... Anda melakukannya tidak dengan sangat betul. Karena ini kita aduk ini biar rasanya lebih bercampur. Rasanya. Nah, bisa kan? Tutorial masuk neraka jahanam. Sejak kapan? Sejak kapan botol diciptakan mengaduk-adukkan makanan? Botol itu pada hakikatnya untuk menaruh minuman, guys. Please, ini pengalihan isu ini. Pertama, kalian bisa makan menggunakan botol minuman. Tuh. Jadi ini sangat-sangat... Muka-muka impos. Lebih simple. Hah? Skip. Nah, lagi sarapan manja. Kenapa sendoknya harus dibalik, bro? Kok? Apa sih faedahnya sendok dipalu-palu biar bengkok dan... Kenapa tidak dibalik sendoknya? Ini sih harusnya... Harusnya kepalanya yang dibalik. Aduh... Kok gatel sih liatnya ya? Lalu biar bengkok, sedangkan sendoknya kalau dibalik tuh bisa bengkok, guys. Dan harga diri sendok di sini sudah tidak ada harga dirinya, bayangkan, guys. Mari ngegas. Ngeselin banget loh liatnya loh, bayangin, guys, bayangkan. Kan tinggal di sirupin. Tulisannya Life Hacks Indonesia tidak menemukan garis-garis sobekan kemasan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau aku sih langsung cari gunting ya, gak banyak kincong. Apa nih yang dilakukan, guys? Siapain gunting aja ya, betul? Bentuk kok. Ya. Ya gak gitu dong. Yeay, berhasil. Iklan ini, iklan. Gunting, ini kemasan, ya tinggal digunting begini loh. Kenapa harus dibikin pola? Fix ini, mungkin orang ini sastra kesenian kali ya, jurusan seni dan budaya, jadi harus kreatif. Nah, apa sih? Why? Kenapa? Ya ampun. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan di mana? 5W1H. How? Apa sih ini lagi? Susah kan jalannya? Apa faedahnya bodi sepeda dibalik-balik? Astaga. Ini ketemu polisi tidur, udah jomplang sepedanya, guys. Why? Aku nontonnya ruyung betul ini. Ini kenapa logo Kinemasternya goyang-goyang ya? Please ya. Aku salfok sama logo Kinemasternya ini ya, gratisan. Kau gratisan.
bercanda guys, jangan baper, oke? Okay? Just kidding, be yourself and never surrender. Kenapa sih orang ini harus memperuat hidupnya gitu, kayak gue aja susah, itu rodanya udah capek-capek bentuknya bulat gak guna gitu rodanya. Kenapa orang-orang ini kalau ada yang gampang, kenapa harus yang sulit? Kalau ada yang sulit, kenapa harus yang gampang? Ya gitu, kebalik. Otakku mulai kebalik, guys. Please! No! Kekreatifan apa lagi ini? Hah? Hmm? Wow! Ini kekreatifan kalian ketika kalian terlalu lama jomblo dan kalian pengen disuapin tapi tidak punya pasangan. Inilah yang terjadi. Gelap. Tidak bisa melihat. Tidak ada masa depan. Sendirian. Hampa. Wow. Wow, bergilir guys. Aku gak bisa berhenti ya. Kan kamu bisa kendaliin kebanyakan makanan. Iya. Ketawa sendiri, asik sendiri. Ini efek terlalu lama jomblo. Jonas. Yuk kita lanjut lagi ke tutorial selanjutnya. Tutorial apakah ini? Wah, itu yang putih-putih kayaknya sunblock ya teman-teman. Jadi dia lagi ngolesin sunblock ke suaminya. Ya apa? Apa susahnya itu ada istrinya di sebelahnya, tinggal tuangin ke tangan, digini-giniin, dibleng, terus tinggal dipijit-pijit ke badan suaminya. Apa susahnya? Kenapa harus dipersulit sih? Kenapa kalau ada yang muda, kenapa harus dirobotin? Sulit script itu gitu aja. Lihat guys itu. Itu sampai sambloknya kebuang-buang loh. Aduh, sayang banget. Mana harga samblok mahal kan? Ini suaminya ketawa-ketawa aja lagi. Pergabutan duniawi ya. Saya pun sebagai malaikat dan koordinator akhir zaman juga malas membuat akhir zaman di bumi kalau manusia-manusianya aja seperti ini. Buat apa diciptakan tangan kalau tidak dipakai, guys? Why? Berat tuh. Encok. Gimana? Kok dorongannya dicuri sih? Terus tiba-tiba ada sepeda. Sepedanya setting. Settingan. Wah, maling, bro. Kriminal. Wah. Tutorial setting. Ada tipe manusia seperti ini. Kiamat. Masuk tuh. Kesel. Kemudian dorongan. Ih, apa ini guys? Oh, hati-hati nih. Tutorial masuk neraka jalur VIP ya. Lihat itu main tali-talian. Oh, enggak, kira mau bundir. Olahraga. Oh. Saya suka melihat kejeniusan hari ini ya. Sangat kreatif, jenius, cerdas, mengkilau seperti masa depanku. Dan next tutorial selanjutnya. Kenapa harus pakai kipas? Kan ada teknologi yang namanya sapu lidi untuk membersihkan rumput-rumput liar atau daun-daun kering yang bertebaran di halaman. Kenapa harus ada kipas? Kan kipas itu kan fungsinya untuk ngademin nih. Nih kayak pacar baruku nih ya. Fungsinya tuh adem banget guys kalau aku butuh ya. Cuman kalau aku kedinginan aku tidak butuh dia. Kamu di sini aja ya sayang. Sini.
nangis, dramatis. Oh, karena lagi motong bawang. Iya, iya, iya. Terus apa yang harus dilakukan? Kecanggihan globalisasi, guys. Bayangkan. Wah, aku terkejut. Wow, sangat fantastis, duar. Duar. Botol kecap apa? Oh, ngapa sih? Tolong ngomong pakai bahasa Indonesia bisa tidak? Saya orang Indonesia, ngomongnya pakai bahasa Indonesia dong. Oh iya, orang bule. Wow. What are you doing, bro? Buka, tutup botol doang. Emang gitu apa cara bukanya? Wait. Astaga. Astaga. Hai, ini pemuja sekte sesat ya. Kita lihat gerakan-gerakan dan tutorialnya ya. Berhati-hatilah. Impostor akan datang dari luar planet. Planet Mars. Berhati-hatilah. Kita sebagai warga bumi harus bersiap-siap. Ini ngapain sih, by the way, kita lihat dulu ya. Dengan kursi hijau pasti lebih mudah. Hanya sekali tarik langsung terbuka. Sangat mudah dengan sekali tarik. Setelah nyangkut kadang, tapi tetap berusaha dan pasti akan berhasil. Lihat saja. Bagaimana ini? Saya tidak tahu. Wow, luar biasa. Wow, aku terkejut. Wow. Apalagi nih? Apa sulitnya meraih? Meraihnya juga sulit, Bambang. Kursi hijau, solusinya. Aku sangat merasa pintar. Terima kasih, impostor. Astaga, dapat kulitnya mematikan lampu lilin. Lampu lilin mematikan lampu lilin. Nggak salah dengar ya? Kita replay. Astaga, dapat kulitnya mematikan lampu lilin. Benar dong. Kekuatan angin apapun tidak berhasil. Apa yang saya harus lakukan ya? Otakku di bawah rata-rata. Ayo kita lihat tutorial ini. Sepertinya sangat berguna. Bagaimana? Wah, kursi hijau solusinya. Wow. Oh tidak, kawan. Wow. Temen-temennya diajak. Ini rutinitas alien-alien nih, guys. Ingin menginflasi bumi nih, harus hati-hati loh ini. Sekte sesat nih, guys. Be careful. 1, 2, 3. Mantap. Okay, guys, itu dia tadi cara mempersulit hidup. Gimana ya? Kayaknya hidup kita lebih mudah, lebih enteng, lebih ringan seperti habis dipijit dan Okay, sekian untuk video kali ini, teman-teman. Thank you banget yang udah nonton ya. See you next video. Bye-bye.